Sudah disampaikan di warga. Jadi memang betul Bu untuk pengelolaan sampah itu dimulai dari masing-masing diri kita sendiri Bu. Tapi untuk mengajak warga mungkin nanti bisa akan yang akan kita sampaikan adalah tentang SOP itu gimana bisa sedikit mengarahkan ke warga bagaimana sampah itu bisa bernilai profit oriented, bisa berdampak juga pada lingkungan itu.